Asli trucuk ini. Nah, mana ini ya? Orsinil ini. Gimana, Mbah, puas hari ya, ini? Ya puas hari ini. Ini gelombang berapa ini tadi? Ke 16. Ya, 16. Ke 16 apa 17 ya? 16 salah. Masuk 16? Iya. Hari ke-16. Hari ke-16 ini ya? Hari Selasa. Tadi aku sama Mbah Untung masuk pertama di ini. Ini. Daerah sini. Daerah sini. Daerah sini. Aku dapat itu jamur terucuk yang ini. Yang ini, yang tadi ya? Begitu sudah teriakin gak kedengeran. Jauh masalahnya. Aku ambil saya sendiri. Tadi ambil sendiri Mbak Untung dari sana. Begitu kita sudah jalan saling jauh. Nah, ketemu di sana lagi jamur bulan. Bulan yang ini tadi. Jamur bulan yang ini. Dapat ini dua. Tadi. Sekaligus dapat dua. Begitu tahu Mbak Untung sudah dekat sama aku. Saya panggil untuk eksekusi yang ini. Dengar. Soalnya sudah dekat. Saya tadi kan menjauh. Terus begitu lagi kita jalan sampai jauh sana ya. Cuman dapat jamur, ada jamur barat yang mana ya? Pokoknya ada jamur baratnya tadi. Sama jamur bulan. Jamur bulan ya. Jamur bulan yang tadi di sana. Ini terus begitu jauh udah lelah lah kita di sana. Enggak dapatkan. Tapi aku feeling udah kuat. Ayo kita pulang, pasti kita dapat lagi di sana. Semangat roti itu? Dulu tadi. Mereka feeling, ternyata kita mau pulang ke arah sini. Ini memang jalan mau pulang ini. Yang tadinya saya sudah dapat 3 jamur terucuk itu, tak berapa itu. Tapi saya sudah merasakan ngajak lewat sini lagi kamu. Sudah terasa, wah ini feeling saya itu masih ada di situ. Karena apa, indikasi sudah ada tadi. Titik terangnya tadi saya sudah bilang, wah kalau ada jamur 3 ini, jamur terucuk 3, katanya masih ada. Titik terangnya di sini masih ada. Ternyata di lingkungan situ juga. Ternyata radius dari tempat yang aku dapat pertama. Radius berapa meter? 5 meter. 5 meter dari tempat ini. Ternyata ada. Ya mungkin besoknya lagi kalau hujan pasti tumbuh lagi. Padahal itu tanahnya hujan, bro. Padahal itu tanahnya keras sekali. Keras sekali. Oh, memang, sangat keras. Memang benar-benar kering keras. Memang benar-benar ini jamur pengen tahu dunia. Maksudnya nanti diwajan, digoreng. Dia minta dimakan, dimakan orang, dimakan kita. Nekat keluar pokoknya. Asli aku dapat lagi, Bah. Buruan. Iya. Coba lihat sini. Nah, ini. Alhamdulillah. Ini, Bah. Jamur terucuknya, Bah. Gimana, Mbah? Piyo. Baru kali ini, Le, menemukan koloni jamur terucuk. Agak lumayan sempurna. Ya. Sempurna. Ya, sempurna ini. Iya. Tadi kok enggak melewati sini kok enggak tahu. Aku mau gali sabar gopo, aku mau dulu. Siap ya, ini bro jamur terucuk. Nah, yang dibawa Mbah Untung itu. Ini barat. Barat. Terus ini ulan. Ulan. Ini yang tadi terucuk. Ini kan sama warnanya sama ini. Iya, temannya. Cuma ini kan besar. Kita ambil sekarang apa nanti? Sek. Ya. Asli terucuk ini. Nah, mana ini ya? Orsinil ini. Juga di bawah daun ini loh. Ya. Ada kan? Mantap banget. Mantap banget, bro. Ayo, diambil. Masya Allah. Diambil. Ini hari ke-16 ya? Hari ke-16, betul ya. Beruntung ini. Kalau nggak sama Mbah Untung, ya nggak beruntung ini. Asli mewah ini, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil. Ya. Lihat, sampai lihat. Tanahnya kan ya. Kau beras ini. Beras.
Wih, perjuangannya Mbah Untung ini mendapatkan jamur trucuk. Ayo digali. Umur dua, Mas Fah. Wah, luar biasa totalitasnya ini. Berapa ini? Tiga masuk sini. Luar biasa, Mbak Untung dapatnya. Gali sampai dalam ini, bro. Seperti gali sumur, bro. Lima. Wah. Yo, lagi terus. Terus, Mbah. Terus, Mbah. Aku juga ikut tampil. Aku juga ingin tampil. Tampil, loh. Yus, gak apa-apa aku. Capek? Enggak. Ayo, Mbah. Nah, ini aku yang pegang ini, Mbah. Nah, enggak apa-apa, lele, enggak apa-apa, wis. Jangan sampai anu rumahnya rusak ya. Nah, ini tuh. Gambaran ini. Jadi anu di anu biar apa? Tumbuh lagi besoknya. Nah, kembalikan. Iya. Nah, aku tak coba yang ini ya. Iya, ini. Aku juga pengin merasakan sensasinya, Bro. Oke. Keras sekali. Oh. Keras sekali ini jamur. Memang segera apa jamurnya aku pengin tahu dunia bagaimana. Sampai ini live. Padahal ini tanah sangat keras sekali. Mantap, Bro. Ini jamur kerupuk. Nah, ini masih ada satu lagi di bawah sini, Bro. Coba lihat di sini, Bro. Nah, ini. Betul, Mbah. Tanahnya keras sekali ini. Kau keras. Jamur ini memang benar-benar kepengen tahu dunia ini. Sange kepinginnya luas. Oh, ini karena besar cuma tanahnya keras sekali ini. Tuh lembah keras sekali, Mbah. Pelan-pelan pokoknya selalu jalan. Duh, patah tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Bagus sekali. Ini yang babonnya ini. Bukan keinjek ini enggak apa-apa. Sampai keinjek enggak tahu. Saking asiknya dapat yang ini. Temannya keinjek. Oke, ayo kita cari lagi sebentar lagi. Kantong ini kali ya. Iya. Kantong dulu, Bro. Masya Allah, Bro. Namanya rezeki nomplok ini. Kamu ini kok bisa hanya ya? Saya masih merasakan sesuatu di sini. Naluri mungkin masih ya? Ada, ya. Ini naluri itu agak kuat di sini. Coba nanti ayo. Ngajak terus lewat sini kamu. Iya. Kita sudah dapat feeling. Perasaan ini, wah. Seolah-olah kita itu digiring ke arah sini. Oke. Ayo kita cari lagi. Apa ya? Hari-hari ini, alhamdulillah memang hoki ya, nggak akan kemana. Jadi, padahal orang banyak yang cari nggak dapat. Iya. Tapi aku sudah merasakan feeling. Kamu harus ke arah sana gitu aja. Tapi ternyata, alhamdulillah Tuhan masih sayang sama kita memberi rezeki dengan bentuk jamur ini. Tapi usaha kita tuh sangat keras sekali perjuangan dari perjalanan ini. Tapi alhamdulillah. Jauh bro ini tadi jalannya. Alhamdulillah gak sia-sia kita sampai utara hutan. Dapat banyak sekali ini jamurnya. Kok banyak. Hutan Mbah Jedel. Nah ini dapatnya ini. Nah ini dapatnya. Utaranya Mbah Jedel ini tadi. Mantap. Masih. Iya kan? Gak sia-sia masih kan? Masih seger semua loh. Buat oke ya. Semua. Ikuti terus saya petualangan ya Habib supaya tahu perkembangannya besoknya. Jangan lupa dengan cara Anda kalau bahagia melihat aku dapat jamur ini gitu Mas Bro. Anda, ikuti ya, terus dengan cara like, subscribe ya.
supaya menghilangkan stres. Ya, supaya lihat ini. Supaya channel lihat bisa berkembang, bisa mencari jamur lebih banyak lagi, bisa menghibur Anda di rumah sambil menikmati kopi ya. Oke. Aku lanjut lagi pulang. Makasih Mas Bro. Assalamualaikum. Ayo jalan. Pulang. Ini di eksekusi Mbah. Yang tadi. Sudah Daud mau pulang. Ini perjuangannya dapat pasti ya Allah. Perjuangan totalitas dapat kaspe. Lu kaspe nggak bisa dibuat singkong. Kaspe dibuat singkong. Ini lagi punya yang satunya. Dapat kaspe gede-gede. Tapi gak ganyong. Gak podo karo kaspe sing ndok omah iki. Nah, si kaspe. Tapi tak laut pulang dulu. Lo. Nang golek di Solawati dhisik alasiku baru metu jamure. Ayo aku dhisik. Iya. Jalannya itu baru berapa kali. Jam 2 jam ya. Alhamdulillah sudah sampai. Sampai di kendaraan ini yang tadi. Dibagi dua. Lumayan kok, bersih-bersih kok.